Oke guys, saat ini kita sedang menyaksikan proses pengecatan pembuatan cat tiga dimensi. Ini adalah teknisi kita yang berada dalam yang ganteng. Namanya Mr. Hasan Basri Oramahi. Sangat kreatif, luar biasa ini hasilnya guys nih. Ada nomor HP ini, San? Ada sih. Pire? Balik. Aro. Oke, bagi Anda yang mau ngecat tembok bisa hubungi Mr. Hasan atau komen di channel ini ya. Nanti ada nomornya, cuman dia lupa nomornya. Dia opa ini. Ngerti baik ya dengan kena opa jane. Anu sekena opa pikun. Papu. Wow, papu dia opa. Papu mama. Ya ini motifnya rangka apa? Baja. Rangka baja. Kedua ringannya dong. Rangka baja ringan. Nah. Ini kombinasinya ada 3 warna. Warna apa aja ini, Mas? Beak putih nih. Ya, beak putih apa? Oh, selain pikun, teknisinya juga opa. Buta warna. Ini dia orangnya nih. Ganteng. Sila, ada sumbang baik tiang niki. Nyala lah YouTube tadi penggitan bareh ni sih. Penggitan ada yang buka. Keren banget. Ini juga ada di sebelah sini belum selesai, belum finish. Nah, ini motifnya sama. Wajah ringan. Dan di sebelah sini ada juga teknisinya ini, kreator studionya. Wih, ini lebih mantap lagi nih. Ada Bang. Halo Bang. Halo Bang. Bang, hadap sini dong Bang. Ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi Bang? Ya, ternyata kreatornya itu dia jelang-jelang semua ini. Ini namanya Mas Oping, asal Lombok. Ya, menerima pesanan pembuatan cat 3 dimensi. Kira nomor HP yang sebut Ping. Kira nomor HP ya? HP. Ah. HP ini. HP ini juga. Dia Mami Sanul itu. Mami Sanul juga lupa nomornya, dia apa dia? 087. 860. 185. 334. Oke, bagi Anda yang pengen memesan cat, mau menghiasi temboknya, bisa menghubungi nomor Mas Oping di 087-860-165-334. Oh, udah rapi gini, masih dibilang belum rapi katanya. Ini luar biasa, berarti ini tukangnya sangat apa ya, teliti orangnya nih. Jadi Anda nggak kecewa untuk memesan cat 3 dimensi di Mas Oping. Oke guys, silakan bisa, yang ingin pesan bisa hubungi nomor yang saya sebutkan tadi, dan atau bisa kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.